Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan penilaian akreditasi untuk mengukur kualitas fasilitas kesehatan dan pelayanan di rumah sakit umum daerah. Tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS mendatangi RSUD Abu Hanifah untuk melihat kondisi rumah sakit milik daerah ini. Ada banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah untuk meningkatkan akreditasi RSUD Abu Hanifah. Salah satunya melengkapi berbagai peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi hal ini, Bupati Al-Ghafri mengatakan akan berusaha menambah peralatan pendukung rumah sakit melalui anggaran daerah tahun ini maupun pada tahun 2024. Kita berharap bahwa ini penilaian yang akan memberikan semangat ya kepada kita semua untuk bagaimana RSUD ini mampu berkontribusi bagi masyarakat secara prima. Dan harapannya penilaian ini akan meningkatkan grade kita menjadi paripurna. Itu sebenarnya penilaian ini sebagai motivasi bagi kita yang tadinya kita melayani, tetapi dengan adanya akreditasi ini juga menyemangati kita untuk bagaimana betul-betul kita dengan tulus dan ikhlas gitu melayani masyarakat ini di bidang kesehatan ini. Penilaian ini diharapkan meningkatkan semangat pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di RSUD Abu Hanifah Koba. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah.